Laka lantas kembali terjadi di ruas jalan lintas timur yakni arah Pekanbaru Jambi di desa Sekenan RT09. Kecelakaan yang terjadi pada minggu bermula kerana satu unit mobil pick-up jenis carry hilang kendali sehingga nabrak satu unit truk. Akibat kecelakaan itu, dua pengendara mobil pick-up mengalami luka parah. Mobil pick-up jenis carry bernombor polisi BH9460GK rusak parah di bahagian depan kerana nabrak sisi kiri mobil truk bernombor polisi BM8398KA. Kejadian itu bermula pada minggu saat satu unit mobil pick-up jenis carry melintas dari arah Pekanbaru menuju Jambi. Kerana hilang kendali, mobil pick-up tersebut nabrak satu unit mobil truk yang tengah terparkir di sisi kiri jalan. Wardi yang merupakan saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, mobil pick-up jenis carry warna putih melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pekanbaru menuju Jambi. Tiba-tiba dari arah berlawanan, melaju satu unit sepeda motor. Kerana hendak menghindari pemotor tersebut, mobil pick-up jenis carry tersebut hilang kendali dan nabrak satu unit mobil truk yang sedang terparkir. Atas kecelakaan itu, dua pria di dalam mobil pick-up mengalami luka-luka dan patah tulang akibat terjepit. Katanya ada motor tekor, nah, motor itu hindari mendadak dia itu baik. Langsung dia ngeri, langsung lumpur itu, mobilnya pakai itu. Novia Putri Sanjaya, JTV Ngabari.